ini kakek-kakek yang mau diinstal buat gantiin kita Empire Umayyad sama ini faction-faction kurang ajar ini mati. Halo guys, balik lagi channel Abdes Smith. Kali ini kita lanjutin main CK3 yang Umayyad. Episode kali ini diawali dengan anak kita yang jadi penerus tahta ini mati duluan ternyata di umur berapa nih 40. Matinya kenapa ya BTW ya? Coba kita lihat. Mati karena natural causes. Jadi mati natural, bukan dibunuh katanya ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti penerusnya kita punya penerus baru, yaitu siapa ya? Coba. Apa nih? Reference game. Oke. Okay. Kita lihat dulu penerusnya siapa. Grandson. Oke. Grandson kita lihat dia. Oke, bos, ternyata dia jago umur 22, punya sifat Heruklean, jadi ya dia termasuk strong gitu, beautiful, mantap, Sayyid, oke, mewaladi agamanya, diplomasi 20, oke, jadi ini penerus yang lumayan ya, pronusnya juga oke nih. Sayang dia belum punya anak, itu cuma sayang satu. Oke. Kita suruh ini bisa nggak ya? Kita suruh ceraiin. Gak bisa bos. Kamu tak suruh nikah lagi bisa nggak? Tak cariin yang jenius. Aduh cowok semua lagi. Tak cariin yang oke, Heruklean aja. Ada nggak? Ada umur 16. Grand Doctor nikah sama Grandson. Wah, gak kacau sih ini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, coy. Nggak bisa. Oke, nanti aja kalau kita udah pindah ke sini baru diganti istrinya. Terus coba sekarang ini sebenarnya aku nungguin si bapak-bapak ini mati sih, makanya aku nyerangnya cuma yang kecil-kecil. Tak serang yang kecil-kecil, contohnya Bohemia. Oke, Bohemia termasuk kecil. Kita declare war pakai Holy County. Kalau County ini dapat yang mana ya? Tak dapetin yang Capua aja deh. Confirm declare war. Let's go. Kita ambil pasukan dari Roma. Kayaknya segini aja cukup. Oke, menang. Kasihan juga tentara kita perang tanpa bekal. Disband all. Terus ini kita kasih langsung Capua ke seseorang. Capua, kamu Duchy of Capua, Napoli siapa? Ya udah, ini tak kasih. Kamu tak kasih Capua. Nah, gini. Biar dia bisa menguasai. Duchy of Capua ini belum dibikin. Kita nggak punya duit. Terus apa lagi?
Waduh, anak kita di penjara. Terus gimana nih? Bisa nggak kamu, hei, bebasin anakku? Stop pasal war. Stop. Oke, mantap. Kita suruh stop karena dia nyerang anak kita. Cupu juga dia. Belum punya anak lagi. Bahaya kalau mati. Kita lihat dulu lah ini inheritance-nya ini udah bener belum. Oke, aman. Aman, terus bagian. Nah, ini tuh 22 tahun lagi, nggak keburu, kita udah keburu mati. Roh Magna, sekarang kita lihat dulu Roh Magna tuh di situ jauh. Dia aliansinya kayak apa? Kayak aliansinya nggak KW sih. Sikat aja deh Roh Magna. Roh Magna, let's go. Pakai Holy War aja atau claim ya? Kalau claim ini bagusnya kita bantuin. Bantuin ini kita. Pasal kita. Kamu agamanya apa? Oke, tak bantuin. Yang ini deh, yang mana tuh yang brewok. Nah ini. Enggak ding, biasa aja dia. Gak apa, kita bantuin. Atau kita ini sendiri deh. Daci Holy War, daci yang bagian sini. Nah, sikat bos. Pasukan dari Roma kita kerahkan langsung. Kayaknya berapa nih? Mereka 1000 doang. Gak ada yang datang aliansinya. Lokal aja deh. Let's go guys. Kita main lokal aja udah menang. Ini split. Biar cepet. Udah tembus langsung aja assault. Apa nih? A plus carpet friends of Arif as a gift from Byzantine Empire. Wih, siapa nih? Oke, kita dikirimi carpet, coy. Oke. Kayaknya ini kita buang aja. Pasti ada udang di balik batu. No, anak kita mati lagi, coy. Anaknya ringkih banget ya. Oke, mantap coy. Easy. Kita tangkap semuanya. Disband all. Mantap. Oke, gak usah. Oke, langsung kita kasih aja. Fermo. Kita kasih. Kita lihat dulu Fermo ini ada di daci mana. Ini vassal kita bukan? Oh, bukan coy. Fermo nggak, belum ada. Ini juga belum ada. Urbino belum ada.
Wah, nggak bisa di unsub. Oke, sementara kita kasih ke Vermo, tak kasih ke grandson kita ini. Oke, dia belum punya sip. Ke grandson yang ini kamu tak kasih ya bos, langsung tiga sepaket bam, langsung sultan. Jago dia coy, genius Heruklian twin lagi. Wow, relationship-nya wah mantul ini asli. Bapaknya siapa? Bapaknya kembarannya siapa nih? Kita lihat kembarannya yang robas sama intelligent doang, sedangkan dia Heruklean sama genius. Hoki banget asli. Gak apa-apa sih ini, yang kayak gitu kita pelihara aja, bisa diobatin biar biarin aja tuh kan bener. Oke guys, kita mati, umur 66 tahun, kita berkuasa selama 64 tahun. Bayangin, dari umur 2 tahun udah jadi raja. Untungnya kita pas awal kemarin, pas masih bocah, kita selamat, diincer paman-pamannya selamat. Kalib Yusuf I Mualadi telah mati 66 tahun karena sakit. Oke, udah tua emang. Devoted to understanding human body and mind, he was respected position. Ya itulah dia. Kalib Yusuf II, umur 31, gak bisa bohong. Wow, many fear that his blameless ke apa belak-belakannya dia mungkin tidak cocok jadi politik. Wah bahaya deh, kita lihat aja. Wah, diplomasinya oke. Prowness-nya lumayan. Learning-nya oke. Tapi ininya kebanyakan jadi ya. Nah, kita lihat aja nih yang buat kenapa kontrolnya ininya jadi building currently disabled. Oke, kita lihat dulu. Oke, gak usah quality control, gak usah kita ini pilih dulu coba yang brand. Oke, ah cocok brand dulu, kita pilih M, terus konsilnya. Wow, konsilnya kemana aja bos ini bos, kita lihat dulu lah. Oke, 19 kamu masuk. Ini grand alamahnya kok cukup banget. Learningnya wah ngeri bos, 49. Enggak, tak assign lah kamu. Jago umur belum, bentar lagi kayaknya. Goodbye dia, umur 81. Oke, ini banyak yang enggak seneng ya sama kita. Karena emang baru ini sih. Baru naik tahta gitu, banyak yang enggak seneng. Oke, ini 28 paling bagus. Spy Master 5722. Oke. Ini lowborn 21 tapi. Oke, kayaknya Emir Rashid aja. Ini apa sih? County. Dia Daji. Oke, Daji ini kita ambil. Kita disturb scheme aja karena rentan sama pembunuhan awal-awal. Sekarang tinggal kotanya nih, kotanya yang coba kita play dulu. 70% Dina. Oke, kasih aja ransom. Siapa yang mau ransom 10? Oke, silahkan. Coba intriknya personal scheme. Elok Bidima. Wow. Emang dia kenapa coy? Dia jago gitu? Wah iya coy. Intriknya bagus sih. Coba.
75. Kita ini kita swap agen-agen nih. Oke, mantap. Kita diundang. Apa nih? Oke, naikin opinion. What? Oke, nggak apa-apa. Farewell, my friend. Oh, banyak banget yang ngundang pesta, coy. Aslinya, wadidaw. Ransom 30. Oke, silahkan. 100. Siapa nih? Oke. Lumayan, 100. You can negotiate aliansi, tak accept aliansi semuanya, bisa ngebantu kita. Kita unsub aja. Oh, nggak bisa, coy. Lagi perang dia, coy. To view spouses. Oke, okay, ya. Kita cari yang fertile. Eh, kita udah punya anak belum ya? Lihat dulu deh. Kalau udah, mending oke. Okay. Anaknya udah ada dokter, ada son. Kamu tak lihat dulu. Aduh, beautiful doang, coy. Asli. Ini ada yang, aduh, nggak bener, asli nggak bener, divorce, bam, ah nggak bener, divorce, coba ini istri kita bener nggak? Oh nggak bener, divorce, langsung ceraikan semua istrinya, kita cari istri yang bener, yang genius, genius. Aku pengen anakku jenius, bos. Saudara sepupunya sendiri ya, sikat, bos. Biar anak kita jenius. Tapi masih umur 3 tahun. Ya udah kita tag. Umur 3 tahun di tag udah. Oke, kita udah punya ini sih. Udah punya anak yang penting, son. Belum ada sifatnya, jadi belum tahu nih kemana arahnya. Terus apalagi yang harus di... Oke. Ini tak tunggu sampai muncul aja. Apa nih? What? Oke, kita lihat. Guys. Kita lihat aja ini itu. Nah, aku pengen yang infertil aja. Yang nggak bisa ngelahirin, terus dia jago tapi bagian yang kita nggak jago yaitu ini udah paling jago. Yang kalau yang ini terserah deh, bantu learning gitu kali ya. Oke, bantu learning, bantu learning lagi. Oke. Oke, okay. Kamu jago apa tadi? Jago learning. Kamu jago learning juga. Kamu jago. Kita lihat deh learningnya se-ngefek apa. 12. Learning kita jadi 22. Oke. Okay. Lumayan kayaknya. Nah ini kamu kenapa coba tak ini deh, tak sesuai aja biar dia seneng. 75, banyak yang gak seneng, coy, gara-gara kita masih bawa ini sih. 1 temple 10 castle. Oke, langsung kita kasih deh. Mana temple? Yang temple kita kasih ke lowborn aja nih. Si Cloborn, terus ini kok belum menghasilkan ya?
Kita coba re-enable next month, bulan depan 50. Oke, aliansi ambil aja kalau aliansi sip. What Sultan Fat, wah ini sekarang kita perang nih, ada yang ngeklaim bahwa dia Emirate of Seville. The right rule Umayyad. Oke, dia ngeklaim coy, ngeklaim Umayyad, satu Umayyad, satu ini. Waduh, banyak banget, asli banyak banget yang ngeklaim. Kita lihat trade kita, oh trade kita nol. Oke, waktunya. Oh ini your green alama faction to install ini on Hispanian throne. Oh si kamu ya ternyata ya. Coba coba coba, nggak bisa, nggak bisa, 5% dia nggak bakal accept, pasti bakal perang nih. Waduh gimana coy, kayaknya butuh mercenary nih, tapi duitnya segitu cuma dapat yang mercenary yang kelas enggak ding, dapat kok yang 2000-an juga, tapi mahal 500. Kita coba deh cari yang bisa dua mercenary. Kayaknya ini kita bisa nambah jumlah 3000-an. Coba kita rally the troop. Wah ini perang berapa nih, 22.000 bos, gila aslinya. Satu ini dia klaim coy. Oke, situ attacker tuh yang mana sih? Oke, sini. Kita bisa manggil gak? Aliansi. Tumani Helda Cis Tuscany, tak kasih aja. Gak anak kita sendiri. Gak bisa. Ke siapapun deh. Your brother Tuscany, mana Tuscany? Nah nih, terus oke, ini kayaknya kita cari yang persiapan perang. Waduh apalagi ini, marshalnya kabur, marshalnya kabur coy. Kita cari yang ngasih duit banyak, 100. Oke, ambil karena kita butuh duit buat nge-hire mercenary. 50 ambil. Prince biasanya mahal, 32 tak ambil. 10. Oke, 10 doang semuanya. Nah sekarang kita naikin trade dulu. Ini siapa nih, oke, tambah 12 trade. Bam, 24 trade. Oke, kita trade-nya udah 72, tapi kita stres. Kita ini ya, compassionate nih, nyebelin banget. 84, satu lagi. Satu lagi, guys. Kita putus bunuh satu lagi.
Nah ini nih. Oke, mantap. Kita trade-nya udah 96. Dah jos. Orang-orang pasti takut sama kita. Waduh, ini kenapa tinggal segini ya, coy? Kok tinggal 5.000? Waduh. Oke, kita panggil aliansi sama kamu. Terus mana lagi? Aku butuh aliansi yang bisa dipanggil, coy. Cordoba. Cordoba bisa 14.000 pasukan. Jadi langsung aja kita ini yang hijau pindah ke Cordoba buat ngehajar ini cecunguk-cecunguk yang ada di sini. 9.000 pasukan. Oke, let's go. Ini bisa kita panggil mercenary, kayaknya dua juga bisa ini. Dua mercenary. Atau yang murah-murah gini aja kali ya. Ini 300, coy. 300 600-an tambah 1. Oke. Nih. Ini murah. Wah, ini cupu deh. Wah, ini jago sih ini. 21, 23. Wow, 30, coy. Tapi mahal ya. Pantes mahal sih. Kalau ini menang jumlah, kayaknya ini satu. Terus ini apa nih? In-depth. Oh, jangan. Kayaknya yang murah nih. 78. Oke. Okay. Ada di sini kan? Buat nyerang yang sini. Terus yang sini kita press all. Oke, okay guys, penentuan. Aduh, cupu lagi. Dwarf. Pemimpinnya dwarf, coy. Pemimpin komandernya, aduh, gak ada yang bener atau? Wah, commanding another army at war vs you. Wadidaw. Oke, ini malah kita jadiin friend lagi. Kita bunuh aja deh. Grand Alamah itu ngeselin asli. Dia punya klaim gitu? Punya klaim ke nggak punya klaim, coy. Ada deh klaimnya Umayyad Empire, pas. Pantes. Disinherit bisa nggak? Oke. Kalau kita coba disinherit gitu. Disinherit tetap ada klaimnya, coy. Murder coba 5%. Waduh, stres lagi jadinya. 5%, bos. 8 tahun lagi. Terus nggak ada yang mau bantuin lagi. Wah, kacau. Susah, asli susah posisinya. Oke guys, let's go. Trade core trade apa nih? Intrigue main 2, jangan. General opinion main 5. Kalau ini oke. Wounded, waduh. Janganlah. Yang ini aja deh. In.
9000 guys. Kita sikat dulu satu-satu. Mereka kan masih nyebar. Kita sikat dulu aja ini. Coba. Jangan-jangan ke sana. Ke sini dulu. Waduh, 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 ngeri, ngeri, bos. So be it. Apa nih? Apa nih? What? Oke guys, hoki banget asli. Concealer ini yang apa? Yang mau nyerang kita si ini kakek-kakek yang mau diinstal buat gantiin kita Empire Umayyad sama ini faction-faction kurang ajar ini mati. Umurnya tua dia emang, tiba-tiba mati coy. Mati karena umur tua. Hoki banget asli, asli. Padahal kita udah ngabisin duit buat nge-hire mercenary. Oke, enggak apa-apa. Oke, guys, episode kali ini kayaknya segitu dulu karena kita mumpung lagi hoki nih. Hoki banget asli. Mumpung lagi hoki kayak gini kita juga ada ini ya. 16.000 pasukan karena kita nge-hire itu tadi apa namanya? Nge-hire mercenary. Jadi mungkin episode berikutnya kita mau, kalau mau nyikat ini bisa, masih bisa, tapi nggak bisa sih ininya, levelnya masih jumbo level kita tuh ya. Nyikat-nyikat yang sini-sini itu bisa lah, bisa 16.000 soalnya, daripada nanti mercenary-nya udah dibayar mahal 700 gold nganggur gitu aja. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Thank you supportnya. Goodbye.